dong di atas, bisa baca kan, bisa baca kan. Ya, kita lagi berada di Saung Pak Ewok. Katanya di sini banyak yang seger-seger dan enak-enak nih. Ada apa aja. Langsung kita lihat ke dalam. Ayo. Halo, Mbak. Aku udah megang sendok aja nih. Ya, aku megang sendok karena aku udah gak sabar dengan menu-menu dari Saung Pak Ewok. Nah, Sobat Lapar, ada dua menu rekomend bestseller di Saung Pak Ewok ini. Apa aja? Ini namanya batagor. Batagor di sini sangat spesial. Kenapa? Karena isiannya gak cuma batagor. Batagor, tau gak batagor? Bakso, tahu, gorong-gorong, goreng, bakso, tahu, goreng. Nah, spesialnya itu di dalamnya itu ada somai dan ada bakso goreng. Kemudian menu selanjutnya katanya sop buah Pak Ewok ini paling enak di kota Bogor ya. Bisa dilihat di dalamnya ini ada apanya. Ada di atasnya toppingan durian dan berbagai macam buah. Mau diaduk-aduk? Mau diliatin? Itu yang aku tunggu, request seperti itu yang aku tunggu. Ya, mari kita lihat. Besok buahnya, oh ada sao. Sao ya namanya? Sao, ada buah pir, buah anggur, mangga, ini apa? Jambu, ada buah naga, durian, melon, masih banyak buah yang lainnya. Aku boleh coba nggak? Wah, ada lengkeng. Aku boleh coba dong nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, semoga yang aku makan jadi vitamin. Amin. Segar banget. Ngiler ya. Ini segar banget tahu Sobat Lapar. Aku udah gak tahan lihat duriannya. Aduh, enak banget. Karena durian ini lumayan mendominasi rasa kuahnya. Enak banget. Lanjut Sobat Lapar, menu yang kedua. Ini dia yang saya tunggu-tunggu juga. Ada batagor. Sebelum itu kita remesin dulu. Remesin, say. Jeruk limau. Terus habis itu jangan pakai bijinya. Boleh dipinggirin.
Ya, ini di bekas limonya ya. Enggak, saya enggak berantakan kok. Ya, kita aduk dulu semuanya. Ini di dalam batagornya ada batagor, ada somaynya, dan ada bakso goreng. Include, wah kental sekali ya kuahnya ya pemirsa ya. Kuahnya kental sekali. Masal sambal ya, diaduk-aduk. Wah. Wah, pasti ngiler kan sobat lapar kan di rumah. Aku tuh emang selalu bikin ngiler dan selalu ngangenin ke kalian. Kita review dulu pertama batagornya. Ini dia batagornya. Langsung kita daratkan ke mulut wanita cantik ini. Mulai dari kuahnya aja, bumbu kacangnya aja, itu udah jadi ciri khas banget nih. Strong, kental, terus emang pure kacang. Karena ada perasaan limau, ada semacamnya. Best deh pokoknya. Terus untuk batagornya, crispy otomatis, pasti, include, fix. Terus rasa ikannya. Lumayan berasa, tidak terlalu strong karena emang di kuahnya menurut saya strong. Saya mau cobain ini ya, bakso goreng ya, bakso gorengnya sobat pokar. Bakso goreng. Enak banget, baksonya enak. Enak, segar-segar banget. Sobat lapar, aku masih lapar banget karena ini belum mengenyangkan aku. Aku lihat-lihat nih. Masih ada menu lagi ternyata di sini sobat lapar. Wah, nggak jadi pergi, nggak jadi pindah nih. Aku di sini aja. Jangan kemana-mana ya, tungguin. Pasti kepo kan habis ini aku mau makan apa lagi. Oh, banyak banget. Wah, ini pasti sobat lapar pasti suka nih. Pasti suka nih, aku yakin nih. Jangan kemana-mana, tetap di kelaparan. Bikin kamu makin lapar. Auuu.